Usai dilaporkan berselingkuh dengan istri orang, Kompol Agung Basuni, Wakapolres Binjai kini dicopot dari jabatannya. Pencopotan Kompol Agung Basuni disampaikan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Kata Hadi, kasus yang mendera Kompol Agung Basuni masih ditangani Propam Polda Sumut. Di sisi lain, setelah diproses di Propam Polda Sumut, JN, pelapor yang mengaku istrinya sudah ditiduri oleh Kompol Agung Basuni, mendadak mencabut laporan. Namun belum diketahui apa alasan JN mencabut laporannya. Tribunmedan.com masih berupaya mengonfirmasi ulang JN, pengusaha motor yang sempat mengaku bahwa Kompol JN sudah melakukan hubungan intim dengan istrinya berinisial L. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.